ya, seperti yang kita dengarkan oleh saudara Ben mengatakan bahawa pengundi muda nampaknya lebih favor kepada parti PAS, dan nampaknya masing-masing juga cuba menjuarai isu pembangunan dan sebagainya. Jadi bagaimanakah strategi yang akan digunakan oleh kedua-dua parti ini untuk mengambil hati anak-anak muda, terutamanya BN, apabila saudara Ben mengatakan bahawa nampaknya anak-anak muda itu lebih favor kepada PAS? Bagaimana saudara Syari melihat? Tetapi sebelum itu saudara Syari selaku orang Terengganu sendiri, adakah bersetuju dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh saudara Ben tadi? Saya, pendapat saya ada yang saya setuju, ada juga yang saya ada pandangan sendiri. Bila kita melihat Kuala Besut ini, majoritinya adalah masyarakat nelayan dan masyarakat yang tinggal di pesisir pantai. Jadi trend, kita melihat tren pada pengundian lepas, masyarakat di jauh daripada desa agak cenderung untuk mengundi barisan nasional. Kerana di kuasaan ini, apa yang signifikan, isu-isu yang signifikan adalah politik pembangunan. Mereka mengharapkan pembangunan dijalankan, dan mereka melihat barisan nasional boleh menawarkan apa yang mereka perlukan. Saya tidak menafikan bahawa sokongan barisan orang muda terhadap Pakatan Rakyat ada peningkatan. Tetapi saya lihat di Kuala Besut ini keadaannya agak sukar, kerana yang pertama, orang-orang muda biasanya yang tinggal di Kuala Besut ini berhijrah ke Kuala Lumpur dan bandar-bandar besar. Mereka perlu pulang untuk mengundi pada pilihan raya kecil ini. Tetapi pada pilihan raya kecil ini, ia diadakan pada bulan puasa, pada 24 Julai, ia terlalu hampir dengan hari raya puasa. Jadi saya rasa halangan-halangan ini mereka ambil kira untuk mereka pulang untuk membuat membuang undi. Jadi berdasarkan keadaan semasa, saya patut percaya bahawa kawasan Kuala Besut ini adalah kubu kuat Barisan Nasional.